Kerjakan satu wadah bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah bubuk teh hijau. Bubuk teh hijau. Jadi teh hijau ini sudah dihaluskan. Sudah dihaluskan, Bunda Sister. Kita ambil secupit aja. Secupit aja untuk takaran ini, secupit teh hijau. Kemudian kita akan tambahkan dengan bubuk kunyit. Untuk ini saya gunakan kunyit desaku. Tambahkan sini bubuk kunyitnya. Setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh kunyit. Itu tiba kalau Bunda Sister kulitnya sangat gelap, tambahkan satu sendok teh. Kalau kulitnya tidak terlalu gelap, cuma banyak-banyak flek hitamnya aja, kita tambahkan setengah sendok aja. Setelah ini kita akan tambahkan dengan aloe vera gel. Satu sendok makan penuh aloe vera gel. Oke, kemudian bahannya kita aduk-aduk. Aduklah sampai bahan ini tercampur rata, Bunda Sister. Setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister langsung bisa menggunakan bahan ini. Oke, bahannya tercampur rata tidak seperti ini. Oke, jadi ini sudah dapat digunakan. Bunda Sister bisa menyediakan satu wadah bersih untuk tempatnya agar mudah untuk menyimpannya. Oke, Bunda Sister, kita sediakan satu wadah bersih. Kita masukkan aja sini agar mudah untuk menyimpan dan menggunakannya kembali. Karena ini tidak mungkin satu kali pakai habis. Kita masukkan sini. Oke dah. Nah ini terlebih nih. Ini wadahnya kecil. Oke, jadi seperti ini aja. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah, menghilangkan flek-flek hitam, dan menghilangkan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. Untuk cara memakainya, pastikan kulit Bunda Sister bersih. Kemudian oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah dan leher kalau mau, wajah dan leher. Agar lehernya yang keriput pun jadi kencang, leher yang hitam pun jadi putih. Oke, wajah dan leher. Kemudian diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Untuk cara memakai bahan ini, kita oleskan aja merata pada kulit wajah yang bersih. Setelah digunakan, kita tutup kembali dan kita simpan dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 3 minggu. Jadi sekali buat dapat digunakan sampai 3 minggu. Oke, jadi mudah saja untuk membuat krim anti flek, krim pemutih sendiri dengan menggunakan 3 bahan saja, yaitu kunyit, kemudian teh hijau, dan aloe vera gel. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.